datang di product training video untuk Idealife Vacuum Cleaner EL100V. Ini vacuum cleaner yang bisa untuk basah dan kering, wet and dry. Dan ini bisa untuk sedot, dan di belakangnya di sini bisa untuk meniup, ya. Jadi di belakang sini, ini tinggal pindahin ke sini, akan bisa meniup. Jadi ini ada dua fungsi, wet and dry dan vacuum blow. Nah, ini biasanya sangat laku untuk di pencucian mobil, di hotel. Jadi kita bilangnya ini industrial vacuum cleaner. Nah, di sini juga dilengkapi dengan tombol off on. Di sini selangnya dan rodanya tinggal dipasang saja yang sudah termasuk di dalam sini. Ini kapasitas 10 liter dengan kondisi air atau basah. Konektor untuk hose-nya ada di sini juga. Sudah termasuk 2. Dan ini untuk brushnya, ya. Dan dapat juga untuk yang brush besarnya juga termasuk juga. Kali ini kita akan kasih tunjuk cara pemakaian untuk dust bagnya ini. Dust bagnya ini bisa dicuci dan bisa dibuang kotorannya dari sini. Ini tinggal dilepasin saja. Oke, dust bagnya sini tinggal ini dibuka, angkat. Dan diselipkan di dalamnya sini saja. Ntar dia bisa akan masuk ya di sini. Nah, bagian depannya dust bag case itu. Jadi sangat praktis, dan bagian sininya ini bisa dicuci. Ini bisa dicuci semua. Vacuum cleaner ini dengan daya isap 16 kPa sangat kuat dan bisa mengangkat air juga dengan kapasitas dengan daya vakumnya itu. Ini memakan tenaga 1000 watt untuk ini. Jadi mari kita rekap. Ini vacuum cleaner 100V. Ini bisa untuk vakum, bisa untuk tiup di belakangnya di sini, tiup kapasitas 10 liter, daya vakumnya 16 kPa, sangat kuat, dan ini 1000 watt. Ini dust bagnya juga bisa dicuci, dan walaupun kita mau vakum kering atau vakum basah, semuanya bisa harus pakai ini ya, jadi mudah dibersihkan. Aksesorisnya termasuk 2 pipa. Dan ada kepalanya juga untuk brushnya, dan ini brush kecil. Cara copotin bagian depannya mudah, cuma diputar, harus ditarik aja. Tarik ini ya, tinggal diputar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube dan IG kami @idlifeonline.